طيب، نحن الآن في الدرس الثاني عشر في الوحدة الرابعة. الموضوع في مكتب البريد. يعني قد أخذنا هذا الدرس الحادي عشر في يوم الجمعة الماضية، كان يعني درس الحادي عشر يوم كسبلاس itu sudah di belajar di YouTube hari Jumat kemarin. Ini ceritanya masih bersambung ya. Fitoriki ila maktabil barid. Hiwarun baina Ibrahim wa Salim. Ibrahim dan Salim yang akhirnya sepakat untuk pergi sama-sama ke kantor pos. Salim yang ingin ke kantor pos untuk mengirim surat dan maksudnya menjadikan suratnya surat yang resmi, yang punya format legal. Sementara Ibrahim ke kantor pos tujuannya untuk mengirim bukti ya, kabar pia ya, atau surat surat ekspres lah, surat cepat. Oke, ceritanya berlanjut sekarang dia darsi tanya Ashar tentang Salim dulu ya, Salim. Situasinya Salim. Fi maktabil barid, al kalimat al jadidah. Ada kata al-mursil. Al-mursil itu isim fa'il ya, pengirim. Al-mursil itu pengirim. Kalau al-mursil ilaihi si penerima. Al-mursilu pengirim, al-mursilu ilaihi si penerima. Al-mursal. Al-mursal. Al-mursal bisa, tapi dalam istilah persuratan bukan itu ya. Kemudian qimah, qimatun harga ya, harga atau nilai. Isol, isolun bermakna cek atau quote, nota ya, cek nota kuitansi itu isol, cek nota atau kuitansi. Kemudian tawabi jamun min tawabi yang artinya tawabi perangko. Apa itu perangko? Ada yang tahu perangko itu apa? Sejenis mirip-mirip materai ya, mirip-mirip materai. Tawabi. Umma syubak. Mana mana syubak? Wa biji dan hadza. Syubak. Syubak huwa kannahu yana nafidha saghira. Dia jendela tapi bukan jendela yang untuk di rumah. Jendela loket. Ya, jendela loket. Mujawir yang berdampingan atau yang dekat lah. Mujawir itu yang di dekat. Dekat. Atau yang berdampingan ya, bersebelahan ya. Mujawir dekat, bersebelahan, berdampingan sama-sama. Mujawir. Janib wadih. Irsal mengirim, a'la paling atas, aisar itu kiri, yamin kanan, lada itu memiliki, ayudon juga. Lada iya risalatun, uridu irsalah, saya memiliki atau mempunyai risalah, surat, uridu irsalah yang ingin saya kirim. Lada ya risalatun uridu irsalah. Nanti akan dibahas bagaimana penggunaan kata lada ya, tergantung dari domirnya. Hiwarun baina Salim wal Mazhab. Salim, assalamualaikum. Al Mazhab, waalaikumsalam. Salimun, lada ya risalatun musajjalatun. Ladaiya risalatun musajjalatun uridu irsala. Jadi saya memiliki risalah. Apa artinya musajjalah? Mana musajjalah? Musajjalah artinya yang terregister ya. Yang terregister maksudnya yang terdaftar. Daftar secara resmi. Terima kasih.
Nah, itu musajjal yang terdaftar atau yang terregister atau yang misalnya surat-surat yang berbentuk surat resmi lah. Urid risalah, saya ingin mengirimnya. Hatir risalah, kata al-Muzaf, hatir risalah. Berikan suratnya. Uktub ismal mursil. Tulis nama pengirimnya. Wa unwanahu dan nama alamatnya. Alal janibil aisar. Mana alal janibil aisar? Di atau di atas? Alal janibil aisar, di samping atau di sebelah kiri ya. Alal janibil aisar artinya di samping kiri atau di sebelah kiri. Fi ala risalah, di bagian atas, sebelah kiri bagian atas risalah suratnya. Paham tuh? Paham. Kalau ini misalnya ini yang antum lihat di screen. Yang bagian atas sebelah kiri yang mana? Al-Wahdatul Rabi'ah atau Ad-Darsus Tsani Asyar? Ad-Darsus Tsani Asyar. Ad-Darsus Tsani Asyar ya. Ini kalau bahasa Arabnya al-alal janibil aisar. Fi'ala safa, aku berarti kalau di sini. Di sebelah kiri bagian atas di kertas, di halaman. Sebelah kiri bagian atas, kan ada bagian sebelah kiri bagian tengah, sebelah kiri bagian bawah, tergantung detailnya bagaimana. Nah, Muazzaf ini dia meminta kepada Salim untuk menulis ismal mursil wa unwanahu alal janibil aisar fi'ala risalah. Di sebelah kiri bagian atas ya, bagian atas suratnya. Baik. Kam qimatur risalatil musajjalah? Bimana kam saman? Yani kam saman ar-risalah musajjalah. Berapa harganya kalau surat yang terregister ya atau yang surat resmi lah? Itu berapa harganya? Qala al-mawdhu' madza idfa' riyalan. Rial itu berapa? Satu rial. Ya, satu rial. Idfa rialan, bayarlah satu rial. Khudil isol, ambillah ini isolnya. Apa tadi artinya isol? Nota. Ya, nota. Reis juga bisa reis. Ya, reis juga bisa kalau di dalam kantor pos ya. Bahasanya reis. Baik, qala Salim uridu aidan tawabi' barid. Saya juga mau perangko. Uridu aidan tawabi' barid. Saya juga ingin perangko surat. Karena barid sama jadi dengan surat artinya. Uridu aidan tawabi' barid. Qala al-muzaff at-tawabi' fi syubakil mujawir 'ala yaminik. Perangko itu ada di jendela sebelah kananmu. Perangko itu ada di jendela kananmu, dekat atau yang di samping kananmu. Berarti ibaratnya seperti ini Salim ini. Ini Salim. Nah, ini di sini tempat syubat al-mujawir ini di sebelah kanan. Ini berarti tempat tawabi'. Syukran afwan. Syukran afwan. Kifa fahim tu? Naam. Coba Arifandi sama Herul lah. Arifandi, enak Arifandi? Maju tu Ustaz. Maju enta ikro dauru Salim ya. Coba berperan sebagai Salim. Wahairullah kal muwadzab, sebagai muwadzab di sini. Herullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ladaya risalatu musajjalatu uridu irsalaha. Hatir risalata uktub bismal mursili wa unwana alal janibil aisari fi a'la risalah. Kam qimatur risalatil musajjalati
idfa riyalan khudil is khudil isala isal khudil isala isal wasil lanjut keluar kayaknya tarikan dia. Uridu aidon. Uridu aidon toabi barida barid. At-tawabi'u fi syubbakil mujawiri ala yaminik. Syukran. Afwan. Baik, ayam. Ahsantu ma harifan di wahirul azun hadha wadi. Sekarang nuasil ila يعني كيف نستخدم استخدام كلمة لدي bagaimana penggunaan kata لدي atau lada ya lada kata dasarnya artinya memiliki atau mempunyai jadi dalam bahasa Arab banyak sekali kata-kata yang berfungsi sebagai arti mempunyai atau memiliki bisa artinya indah saya punya pulpen indi kolam bisa pakai li misalnya saya punya ya ini terakhir bisa juga pakai ladai ya ini semua artinya memiliki untuk domir ana ya untuk domir saya ladai ya indi li bisa juga ma'i ya ma'i ini semua arti memiliki nah sekarang kita fokus di kata ladai ya. Ini berubah tergantung dari domirnya. Ladaiya risalatun. Berarti ini domir apa ini? Ladaiya risalatun. Untuk domir? Saya memiliki. Saya ana. Memiliki risalah. Berarti ana. 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 Ana ustaz. Jadi ana ladaiya. Ladaina kitabun. Ladaina untuk domir? Nahnu. 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 Ladaika domir? Anta. Anta. Ladaiki. Anti. 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 Ladaihima. Huma. Huma. Jadi untuk damir huma bukan ladaihuma ya, tapi ladaihima. Kemudian ladaihim, domir? Hum. 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 Ladaihinna, domir? Hunna. 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 Ladaikuma? Antuma. Antuma. Ladaikum antuma. Itu untuk antuma terserah muzakkar atau muannas. Dia pakai antuma. Antuma ladaikuma hafilah. Kalian berdua memiliki bus. Oi. Ladaikum dhamir? Antum. 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 Ladaikunna? Antunna. Ladaikunna. Antunna. Jadi ini semua ya. Ini semua fungsi dari domirnya yang merubah dari kata ladaya. Sama dengan indi. Kalau indi ana. Kalau nahnu indana. Anta indaka. Anti indaki. Huma indahuma. Hum indahum. Kalau li. Domir ana li. Domir nahnu lana. Domir anta laka. Atau laki kalau domir anti. Huma lahuma. Dan seterusnya sama dengan ma'i dan seterusnya tapi ladai ini punya anu sendiri ya ladaiya ladaika ladai ladaiya ladaina ladaika ladaiki ladaihima ladaihim ladaihin ladaikum ladaikum ladaikunna ini semua penggunanya oke okay. Akan di anu baik kemudian kita masuk di latihan hawil kama fil namuzaj. Silakan dirubah sebagaimana yang ada di contoh. Ya, dirubah kata ladaiya di sini. Ladaiya risalatun uridu irsalaha. Ladaiya karena ini untuk domir ana. Domir ana. Sekarang yang dalam tanda kurung adalah nahnu. Maka ladaiya berubah menjadi ladaina. Ladaina risalatun. Uridu yang awalnya untuk domir ana otomatis berubah karena dia menjadi domir nahnu menjadi nu ridu.
yang dirubah dua hal ini, kata ladai dengan fiilnya uridu, tergantung dengan domirnya apa. Ladai risalatun uridu risalaha, itu domir ana, itu domir nahnu, nahnu ladaina risalatun nuridu irsala. Entum? Untuk domir ana sama gini berarti dengan contoh yang di atas ini. Kalau ana berarti ladaiya risalatun nuridu irsalaha. Irsalaha. Nahnu ladaiya risalatun nuridu irsalaha. Irsala anta ladai ladaika risalatun turidu irsalaha. Ladaika risalatun turidu irsalaha. Anti ladaika risalatun turidina irsalaha. Ladaika risalatun turiduna turidina irsalaha. Coba selain rafli ilham antuma antuma. Nah, ada yang tahu nih. Antuma ladai ladaikuma. Naam. Risalatu terus turiduna antuma. Hah? Risalaha. Ladai ladaikuma risalatun, apa kalau antuma domir anunya? Fiilnya. Turidu turidani atau turiduna? Antum turidani risalaha. Turidani risalaha. Ladaikuma risalatun turidani irsalaha. Antum ladai ladaikum risalatun risalatun risalaha. Apa fiilnya? Turiduna. Duna. Turiduna. Turiduna irsalaha. Kan antum turiduna. Kalau antunna ladai? Ladaikunna. Ladaikunna. Huwa? Risalatun. Kalau huwa ladai? Ladaihi. Atau ladaihu? Ladaihi. Ladaihi. Kalau hiya ladai? Ladaiha. Iya, iya ladaiha. Huma ladai. Kalau ladai huma ladai, ladai huma atau ladai hima? Ladai huma atau ladai hima? Tadi jelas di atas. Ladai hima. Ladai hima. Ladai hima. Ladai hima. Ladai hima. Ladai hima. Terserah muzakkar atau mana sama ya. Hum ladai. Ladai hum atau ladai him? Ladai him. Oke, itu kata lada. Sekarang kata yuridu. Ana uridu. Nahnu ana uridu. Uridu. Anta uridu. Anti uridu. Anti turidina ya, anti turidina. Antuma turidina. Antuma, antuma. Turidani. Turidani. Antum turidani. Turiduna. Turiduna. Antunna. Turidna. Yurid. Turidna. Turidna atau yuridna, apa bedanya dengan hunna? Kalau hunna turid. Itu yuridna. Yurid, yuridna. Kalau antunna yurid. Tu turidna. Turidna. Tu lil muannats. Lil muannats. Jamak lil muannats. Huwa yuridu. Jelas yuridu. Ya? Yuridu. Hiya. Yuridu. Hiya turidu sama dengan domir anta ya. Hiya itu sama dengan domir anta. Huma huma muzakkar, huma muzakkar. Yuridani. Huma yuridani, huma lil muannats. Turidani. Turidani sahih. Hum turiduna. Turidu. Tu, kenapa tu? Turidu. Yuriduna. Ayu yuriduna. Hum yuriduna. Nah ini kan dasar sekali ya dalam bahasa Arab, fi'il madhi, fi'il mudhari. Nah, harus bagi yang belum paham akan sangat ketinggalan ini. Makanya harus betul-betul dikejar itu ketertinggalannya.
Baik. Hunna terakhir hunna. Yuridna. Yuridna. Hunna yuridna. Saya rasa ini di pelajaran banyak sekali di pelajarannya lain kiroa pasti ada yang keluar juga begini ya. Tadribat tahrir semua memang ini yang dipelajari ya. Perubahannya. Salisan, akmil al-jumlata al-atiyata bi-istimali ma bainal qusain. Ini tinggal menyambung saja. Sambung semua. Misalnya ladaya risalatun dalam kurung uridu risalah tinggal bilang ladaya risalatun uridu risalah. Tambah lagi bil barid, tambah lagi bil musajjari, tambah lagi lal hindi. Jadilah kalimat lengkapnya ladaya. Ladaya risalatun uridu irsalaha bil baridi al musajjali ilal hindi. Itu aja. Tinggal disambung semua. Ladaya risalatun uridu irsala bil baridi al musajjali ilal hindi. Kalimat al-ad jadi kurang cuma. Baik, ba'dahu. Rattib al-kalimat al-ad ya. Itu kawina jumalan mufidatan. Ini perhatikan baik-baik. Mirip dengan hiwar ya. Tinggal di jawabannya ada jadi hiwar semua. Tinggal disambung. Karena ini tidak tinggal disusun ya. Karena ini tidak berurutan. Orang kan tidak bisa paham kalau apa artinya risalatu qimatu kam al musajjala. Tapi kalau coba kita urutkan kam qimatur risalatil musajjala, maka kan semua paham. Jadi nomor satu harusnya kam khaymatur risalatil musajjalah. Kam khaymatur risalatil musajjalati. Berapa harga surat yang resmi toh? Kam khaymatur risalatil musajjalati. Coba perhatikan semua baik. Nomor dua. Bagaimana susunannya? Tertib. Ada di semua di hiwar ini. At-tawabi'u fi syubakil mujawir. Mujawir. At-tawabi'u fi syubakil mujawir. Jadi perangko itu ada di loket atau di jendela sebelah atau samping. Salah ini jelas sekali ji. Risalatun lalayya musajjalah. Lalayya risalatun musajjalah. Arba, khamsa idfa riyalat. Tiga kata ini gampang idfa sekali. Khamsa riyalat. Idfa khamsata riyalatin. Baik, rakmul khamis. Kaifa? Uridu risalatan ursila an Turkiya ila. Biasanya dimulai dari kata uridu ya. Uridu an ursilu risalata ila Turkiya. Ini uridu an ursila uridu risalatan an ursila risalatan ila Turkiya. Sahih. Uridu an ursila risalatan ila Turkiya. Ini selincah-lincahnya saja yang kerjakan ya. Tandai saya pakai nomor saya dulu. Nanti ditulis ulang. Sita, katabta al-mursil aidon ismahal. Karena ada kata hal ya, otomatis hal duluan lah. Hal. Katabta ismal mursil aidon. Kata hal biasanya fiil ya. Hal katabta ismal mursil aidon. Ismal mursil aidon. Apa kamu sudah menulis nama pengirimnya juga? Hal katabta ismal mursil aidon. Aina Muhammad Ashar. Muhammad Ashar. Coba ini yang aktif, coba angkat tangannya semua. Nah, sekarang ada ini. Coba dilambaikan tangannya di Zoom. Oke, Nur Iman. Rafli. Baru 6 orang ini. Dari total 22. Yang sekarang aktif. Yang tidak aktif pasti ya tidak akan mengangkat karena tidak ada dengar gitu.
Iman, Ridwan. Karena siapa tahu ada juaranya, baru tidak ada yang namanya, tidak ada orangnya. Muhammad Rifki Hidayat. Ya. Intinya angkat saja tangannya toh. Lambaikan tangannya. Oke, cuma 11 orang memang di. Cuma 11 memang dari 21 ini. Tiga belas. Khalil, itu saja yang dihadirkan, anu, Rais. Yang angkat tangan Ustaz. Saja. Yang angkat tangan saya yang dihadirkan. Yang tidak angkat tangan, goibkan. Kecuali ada alasannya, alasan syar'i. Jangan kasih turun tanah ya, angkem. Bukan jian ini. Bukan yang kata orang betulan. Sudah capek je orang. Nah, kholas. Baik. Rakam sabah. Okey, bisa minta diturunkan. Kholas. Rakam sabah. At-tobi. Tadi at-tobi itu perangkuk. Ala di atas, ala itu paling atas, ala di atas, ala paling atas. Kemudian kata do. Kata do, simpanlah. Kemudian al-janib. Putus-putus ini kan, enggak kita? Tidak, Ustaz. Al-janib samping. Ya, bagaimana kaifa tertib? Do. Ya, biasanya itu dia dahulukan kata kerjanya ya. Jadi nomor satu itu do. Tobi'ah. Do. At-tobi'ah. Tobi'ah. Al-janib. Alal janib al-a'la ya. Maksudnya begini, simpanlah perangkunya di apa itu atas. Alal janib al-a'la, di samping paling atas, di samping atas kah, di samping bagian atas, di samping atas, ya, di samping paling atas, terserah enggak ada jelasnya di sini, samping kanan samping kiri, yang jelas di samping bagian atas. Karena saya tahu, nah, samping bagian tengah atau bagian bawah kan bisa saja tuh. Jadi do atau bi'a ala al-janib al-a'la. Baik, samanya. Al-unwanu al-janib ala katabtu al-aisar. Katabtu al-unwanu ala janib al-aisar. Ala janib al-aisar. Aisar. Saya menulis alamatnya di sisi kiri ya, sisi di samping apa? Di samping kiri, samping kiri atas ya, samping kiri. Baik. Hada huwa tadribat, kita selesaikan cuma ada setan asyur sementara. Iqra ada kalimat al jadidah markaziun, artinya pusat. Markaziun ya, ternyata pusat itu markaziun. Kemudian ada kata tasjilun, itu pendaftaran. Tasjil itu sebenarnya bisa artinya pendaftaran, bisa artinya juga rekaman ya. Jadi, karena saja lah saja kata ini fiilnya ini artinya bisa mendaftar, bisa artinya merekam juga. Dafa'a yadfa'u, membayar. Baik. Al-qira'ah yakni wasala Salimun wa Ibrahim ila maktabil barid al-markazi. Jadi Salim dan Ibrahim telah sampai ke maktab al-barid al-markazi. Apa artinya maktab al-barid al-markazi? Markas pusat, kantor pusat. Kantor pusat, kantor pos pusat ya. Kantor pos pusat.
Qabala Salimun muwazzaf al-barid. Salim menemui muwazzaf al-barid. Wa talaba minhu an yusajjil lahu risalah. Dan maksudnya itu Salim minta ke muwazzafnya untuk meresmikan atau mendaftarkan itu suratnya. Makanya itu suratnya dijadikan kayak surat sejenis surat resmi lah, atau yang terregistrasi atau yang terdaftar. Akhadha muwazzaf al-barid qimata tasjil. Jadi muwazzaf itu mengambil, muwazzaf surat itu mengambil qimata tasjil. Ada harga ya, harga untuk meresmikan itu surat atau meregistrasi surat itu ada kimanya, ada nilainya. Dan dia mengambil itu, maksudnya minta ki wa atahu isalan bidzalik. Setelah dikasih mi, maka muwazzaf memberikan isol, tanda bukti pembayaran ya, bidzalik. Atau resi atau apa? Nota. Ishtara Salimun tawabi baridin bi 5 riyalat. Setelah itu Salim membeli tawabi perangko barid. Barid artinya surat, bi 5 riyal dengan harga 5 riyal. Minas syubakil mujawir, di loket sebelah atau di jendela sebelah. Taib al-qira'ah ini terakhir adalah menjawab berdasarkan hiwar dan qira'ah yang barusan ini. Bagi yang betul-betul mengikuti dari awal akan langsung bisa mengkira-kira yang ngira-ngira ya. Hal dhahaba Salimun ila maktabil hatif au ila maktabil barid? Ila maktabil barid. Salim ini pergi ke kantor telkom, di telkom nggak? Atau ke kantor pusat, kantor pos? Jelas sekali ya. Zahaba Salimun ila maktabil baridil markaz. Limadha dhahaba Salimun ila maktabil barid? Ada yang tahu bagaimana cerita awalnya, kenapa dia bisa ke sana? Apa tujuannya? Dimulai kalau di pertanyaannya limaza, biasanya ada li anna atau li. Liyursila risalatan musajjalah. Liyursila risalatan musajjalah, ya itu. Liyursila risalatan musajjalah. Salasa hal risalatun salimin bil baridil adi au bil baridil musajjal. Ini jelas sekali. Ini bil baridil musajjal. Apakah suratnya Salim itu surat standar yang biasa atau yang resmi? Musajjal. Resmi ya. Kam rialan daf'a Salimun qimatan litasjil. Rialan. Untuk menjadikan suratnya surat resmi itu berapa nak bayar tadi? Rialan. Khamsa wala rial faqat. Rialan faqat. Rialan faqat, karena khamsa rialat ini untuk tawabi toh? Naam, tawabi. Itu harga perangkonya, adapun harga untuk meregister suratnya itu cuma rialan wahidan. Ada yang untuk nomor 5 ya, jawabannya untuk nomor 5. Kam ishtara Salimun tawabi 5 riyalat. Sama uktubi nasa sabik fi kurasati. Nasa sabik hadha huwa. Uktubu maratan thani. Biasanya kalau sesuatu ditulis ulang pakai tulisan tangan berkali-kali itu akan lebih gampang lagi diingat kosakata. Dan cara menyusun tartibnya juga lebih terasa daripada sekedar dibaca saja atau di garis bawahi saja, itu beda. Di garis bawahi saja atau dibaca saja, sekedar dibaca tanpa ditulis ulang, itu beda dengan yang ditulis ulang lagi, apalagi ditulis berkali-kali. Baik, azunnu naktafi bihadha. Sanwasil fi yawmil jumu'ah insyaallah al-qira'ah fi maktabil barakiyah. Walakin saya kayaknya hari Jumat lebih bagus kalau pakai YouTube ya. Selain waktunya bisa lebih maksimal dan lebih banyak lagi yang bisa di materi juga masih lebih banyak lagi bisa diambil daripada Zoom. Karena Zoom terbagi dua lagi waktu ini.
Sementara Jumat waktunya kurang aja, sempit. Ya, yang hari Jumat ya, yang hari Jumat. Oh, yang hari Jumat ini, Ustaz. Ya, khusus hari Jumat. Adapun besok hari Jumat ya, via YouTube. Via YouTube. Amma gua dan untuk Banin masuk jam 8. Nah, 8.15 lah. Besok. Badan. Badan masuk Zoom 8.15. Silakan dihafal-hafal memang atau di murojaah memang bagi yang ingin menghafal. Menyetor hafalannya silakan di. Yes. Soal, fadhal. Wadi. 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 Wadi.